Alhamdulillah, mari kita awali bersama dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar mengetik, menggambar, kali ini kita akan bermain. Ya, siapa sih kamu bermain? Iya. Namun kali ini permainannya menggunakan logika. Kita akan belajar namanya adalah coding ya, dasar-dasar daripada coding ya. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut. Semuanya caranya adalah kalian cukup klik link pada Google Classroom, itu sudah Mr. Abbas kasih link ya. Linknya cukup kalian klik nanti. Nah, kalian akan tampil seperti ini. Nah, ini studiocode.org ya. studiocode.org. Nah, kalian meletakkan ini kodenya gini. Nah, sebelum kode-kode teks kalian nanti ini. Bisa? Kita bermain dulu siapa bisa sampai level berikutnya. Nah, sudah level 4 nanti kita foto ya. Kalian tidak dilompat-lompat, harus urut. Harus urut. Nah. Bisa kalian nih sambil memperlancar latihan MOS ya anak-anak kelas 1 semuanya. Sambil memperlancar latihan MOS. Nah, kayak gitu. Sampai kalian harus menyelesaikan level ke-12. Nih, level ke-12 sudah mulai angka anak-anak. Nah, sudah mulai angka. Sudah mulai angka. Nih, Mister salah toh, dibuang di sini, dihapus. Nah, kalau salah demikian ya. Nah, nih, belum pas. Nah, selanjutnya kalian bisa klik ke ayo lanjutkan atau ke link berikutnya, kan Mr. Abbas kasih dua link nih. Nih ayo lanjutkan. Di sini kalian kalau sudah sampai 12 tadi di foto, sekarang juga sampai 7 di foto. Untuk membawa script ke biji, ini script mau ke biji. Pada bagian tanda panah ini bawah blok ketika dijalankan lautukan jalankan. Nah, maksudnya anak-anak ini si tupai mengambil biji ini berapa kali lompat, berapa kali blok, satu kali. Berarti kalian harus satu kali ketika dijalankan dia akan jalan sekali. Nah, logikanya gitu anak ya, ketika dijalankan hasilnya dia jalan sekali. Lanjutkan. Ketika dijalankan dia jalan berapa kali anak-anak? 1, 2. Nah, ini logika sederhana untuk kelas 1. Nah, selanjutnya lanjutkan sampai ini sudah muter nih dia nih. Ketika dijalankan, coba ketika dijalankan jalan. Mr. Abbas kecemplung, salah ya. Gimana? Anda telah gunakan semua jenis blok yang diperlukan oleh tidak dengan cara yang tepat. Nah, tidak jalan. Gimana caranya? Dihapus satu. Gimana ya Mr. tadi ya? Terus naik ya. Naik. Coba kembali ke awal. Bisa kalian? Kalian cukup latihan ini. Dan sampai level 7. Kalau kalian masih bisa lagi, kalian bisa ke level-level selanjutnya. Gitu anak-anak ya, untuk kelas 1 latihan coding pada pertemuan ini. Terima kasih. Anak-anak, mudah bukan yang Mr. Abbas contohkan tadi? Oke, selamat bermain, semangat belajar untuk mengasah logika kalian. Terima kasih, mari kita tutup bersama dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.